Oh iya guys, aku jadi ingat Haipong. Jadi tuh ceritanya gini guys, aku ini musiknya dimatiin aja. Hari ini tuh kan kita kan maksudnya tuh kan berpisahan ya guys ya. Dan kita kan pulang, aku udah harus di sini karena aku kan banyak kerja juga guys. Kita subuh kapan ya itu nyampe nya guys? Aku belum bisa itu. Pengirimannya belum dibuka, lama banget, masih macet katanya. Iya, nah tahu nggak sih guys? Haipong kan dia kan tadi kan pamitan kan, tahu nggak sih guys? Aku tuh mau nangis tapi nggak jadi nangis. Jadi kayak waktu di bandara Solo tadi tuh kan berpisah gitu sama Maktum gitu kan ya, sama Maktum. Habis itu tuh Haipong tuh ngasih uang sama Maktum, ngasih uang di amplop lebaran yang aku beli tuh. Nah terus habis itu aku kan ini, loh Haipong dapet uang dari mana, kan aku bilang gitu. Ternyata Haipong itu dikasih uang sama salah satu fannya Haipong dari Indonesia. Itu tuh sama Haipong dikasihkan ke Maktum. Terus aku kan belajar translitin Haipong ya guys ya. Haipong bilang terima kasih ya Mak. Maksudnya tuh pokoknya tuh kayak terima kasih ya udah masakin gini, terus udah apa namanya? Udah support Haipong juga gitu. Terus apa? Kan waktu lebaran, mau lebaran kan aku tanya Haipong, "Kamu mau beli apa? Besok itu mau lebaran." Kan aku bilang gitu kan ya. Terus mereka berdua, si Datpila sama Haipong itu minta sandal guys, sandalnya putih kapel itu guys. Yaudah aku beliin mereka itu. Nah terus aku bilang, "Kuanau kaum." Haipong bilang kaum kan gitu kan ya. Only Zai, apa sih guys? Sandal aja kan gitu kan. Terus aku cerita sama Maktum, Haipong itu orangnya perasaan Mami. Perasaan itu gimana? Haipong itu orangnya tuh kayak ngerasaan gitu loh. Terus kemarin itu guys, kan aku capek ya guys ya. Kemarin tuh kan capek. Terus waktu aku tuh pokoknya itu habis buka puasa, kan aku kan seharian kan keluar. Karena kan aku kan harus ngurus-ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu, naik motor panas-panas. Nah, terus pulang kan tidur terus sampai zuhur kan, dia habis futsal sama Datpila. Nah, terus habis itu tuh tapi dia juga dihujat karena kamu. Heh, kau siapa? Kok karena gue? Udah diam, pergi sana. Nah, terus apa tuh namanya? Aku tuh dulu sempat ada crush sama dia juga karena ya gitulah teman-teman. Ya pokoknya kayak gitulah. Kita ada crush, tapi aku ya gimana ya? Kita harus melupakan masalah-masalah terus ya sudah gitu. Terus abis itu tuh kan aku bilang gini kan Datpila gini, kok kamu nggak pulang sama Haipong? Enggak, kemarin aku unfollow Haipong. Terus si Datpila ketawa kenapa kan gitu kan ya. Terus tanya Haipong, "Luffy, humpa, unfollow." Pasti kalian tahu. Nah, Maktum terima uangnya dari Haipong. Ya, kalau ditolak juga nanti Haipong sedih. Kalau diterima juga Haipong. Untung Datpila tadi aku kasih uang saku banyak. Buat di Bali. Nah, terus aku bilang, nanti kalau sumpamanya kurang bilang. Sudah selesai.